Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya. Pada malam yang berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan kepada hidayah, dan kita telah sampai kepada bab yang kedua dan fasal yang ketiga, iaitu menjaga lidah. Baik, silakan Ustaz. Menjaga lidah. Allah Ta'ala telah menciptakan bagimu lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya dan supaya engkau baca Al-Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu baik dalam urusan dunia atau urusan akhiratmu. Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, berarti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadamu. Terus. Dan lidahmu adalah anggota yang paling berkesan ke atas dirimu dan yang paling berkesan bagi orang lain. Berapa banyak nantinya orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam dengan sebab wilayah dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Maka tekanlah lidahmu sekuasamu supaya tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka seperti yang disebut di dalam sebuah hadis. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah yudhika biha ashabah fayahwi biha fi na'i jahannam sab'ina tariba. Artinya, sesungguhnya seseorang itu terkadang berkata-kata satu perkataan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab perkataannya itu, dan tidak menyangka bahwa perkataannya itu akan menyebabkan dirinya dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Okay, sebab itu dalam satu peristiwa, dalam bawah tu kisah dia, satu ketika ada satu orang sahabat yang syahid dan orang lain kata untunglah, beruntung dia syahid. Maka apa kata Nabi SAW, belum tentu. Sebab so, boleh jadi mereka pernah berkata perkara-perkara yang tidak berfaedah atau bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Okey. Sebelum kita pergi kepada 8 perkara jenayah lidah, kita panggil jenayah mengikut tasawuf tau. Jenayah lidah mengikut tasawuf ada 8 perkara. Kita fahami dulu, manusia ini daripada sudut dia mendapat tenaga ada 2 jenis. Dia mendapat tenaga daripada dia lebih mendapat tenaga ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Satu dipanggil munfatih. Munfatih daripada perkataan fataha, buka. Munfatih, orang yang terbuka. Munfatih, munfatih. Kalau dalam psikologi moden yang digunakan kebanyakan ahli psikologi sebagai extrovert, munfatih. Fatih ni buka, orang yang dapat tenaga dengan dunia terbuka. Satu lagi dipanggil munazil. Munazil daripada uzlah. Uzlah uzlah ni mana suka duduk sendiri seorang-seorang. Dia mendapat tenaga lebih, dia lebih rasa bersemangat kalau duduk sendiri, kerja sendiri, duduk sendiri. Itu dipanggil munazil. Munazil daripada perkataan uzlah. Jadi dalam bahasa psikologi moden disebut sebagai introvert. Introvert Okey. Kebanyakan perkara-perkara yang tak baik melibatkan lidah adalah untuk golongan orang yang munfatih. Di depan saya ini, kalau siapa-siapa jenis dirinya itu orang yang munfatih. Munfatih ini maknanya bahasa psikologi moden tak senang faham. Mungkin kita lebih mudah faham sebagai extrovert. Extrovert ni dia mendapat tenaga dengan ramai-ramai kan? Maka jagalah lidah dia. Sebab berkenaan dengan lidah, munfatih lagi banyak daripada munazil. Orang introvert, orang yang mendapat tenaga sendiri-sendiri, kalau pergi ramai-ramai dia rasa serabut, dia tak nak, dia tak suka kan. Maknanya
lebih terjaga daripada orang munfatih. Ha, so siapa-siapa depan saya orang jenis munfatih, ha, kena lebih teliti daripada menjaga lidah dia. So ada 8 perkara yang boleh menjerumuskan lidah kita ni kepada benda yang tak baik bagi orang yang jenis munfatih terutamanya ataupun extrovert. Yang pertamanya berbohong. Okey. Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh ataupun bergurau. Jika engkau biasakan lidahmu berbohong ketika bergurau, nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh. Jadi maknanya munfatih biasanya pertama jangan berbohonglah. Berbohong ni bercakap yang tak betul, eh. Bercakap yang tidak betul, eh. Berbohong. Okey. Dalam bahasa Arab ada perbezaan antara bohong dengan dusta. Al-kazbu, kan? Maknanya dengan berbohonglah. Bohong dengan dusta. Bohong bercakap benda yang tak betul. Berdusta menidakkan benda betul. Menidakkan benda betul itu berdusta. Dua-dua kategori dia adalah cakap tak betul. Kan sama ada orang bercakap berbohong, eh, maknanya memang cakap tak betul lah. Dia tidur dekat rumah tapi cerita beria-ria pergi mancing contohnya. Berbohonglah. Ataupun berdusta menidakkan benda betul. Ini hukumnya apa benda ni? Nak jaga hati orang ke apa ni? Bolehlah. Padahal hukum kata haram, tak boleh. Dia menidakkan benda betul. Itu berdusta. Dua-dua dikeji dalam agama. So berhati-hati. Jangan berbohong satu. Jangan menidakkan atau berdusta. Menidakkan benda betul. Betul-betul salah adalah salah. Kalau tak kuat nak berucapkan benda betul, diam. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan belit agama. Benda agama jangan belit. Ulama yang paling berat di akhirat besok ulama su', kata Nabi SAW. Dia berbohong satu hal, mendustakan agama satu hal. Jadi berhatilah ataupun untuk diri kita, ya. Ilmu ni sah untuk tengok diri, ya. Jangan tengok orang lain dulu. Jangan tengok aku tahu dah belajar dalam kitab bidayah itu hidayah. Dia tu berdusta tu. Jangan, ilmu ni sah untuk tengok diri kita, kemudian sampai kepada orang lain untuk dia tengok diri dia. Bukan kita menghukum, kita tak layak untuk menghukum. Kita hanya pendakwah, kita bukan penghukum, ya. Kita berdakwah, kita sampaikan saja. Kita bukan menghukum orang. Okey, yang kedua. Yang kedua, menyalahi janji. Maka jangan sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarkanlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Ini masalah orang munfatih lah. Orang munfatih dapat tenaga dengan beramai-ramai, kan? Jadi sukalah berjanji lebih-lebih. Jadi berjanji tak dapat nak tunaikan. Okey, muka surat 109 tu. Sila Ustaz, hadis itu Ustaz. Artinya jika perkara bila ada pada seseorang, maka ia adalah orang yang munafik. Munafik amal, bukan munafik akidah. Walaupun ia puasa dan sembahyang, ialah orang yang apabila bercakap ia bohong, dan apabila ia berjanji ia mungkir, dan apabila diamanahkan sesuatu ia akan khianat. Okey. Munafik, ciri-ciri munafik, ya. Ciri-ciri munafik ada 3. Bercakap dia berbohong, berjanji, dia berdusta, diamanahkan, dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Orang munafik sendiri, takrifan munafik apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. So takrifan munafik, dia nampak Islam tapi dalam hati aku tak percaya dah benda ni. Itu munafik, ya. Menzahirkan Islam, yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Cuma ciri-ciri ni apa? Ciri-ciri dia ini 3 ciri-ciri dia. Jadi kalau orang yang bercakap bohong, belum tentu dia munafik. Orang memukir janji, belum tentu dia munafik. Orang yang diamanahkan dia khianat, belum tentu dia munafik. Tapi ciri-ciri munafik tu ada pada dia. So jangan mudah-mudah nak melabel orang munafik. Sebab saya pernah jumpa Ustaz. Suami saya ni munafik ni orang, Ustaz. Dia kata, kenapa, Kak? Dia janji anniversary nak berjalan, Ustaz.
Asyik meeting. Dia munafik betul lah. Bukan mesti dia berjanji, dia berdusta, itu munafik. Itu ciri-ciri munafik. Sebab munafik sebenar menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. So sama juga balik, jangan menghukum orang. Hadis ini untuk kita koreksi diri kita. And, tengok, aku ada sifat munafik. Oh, takut nanti jadi munafik sebenar. Susah nanti kan. Bukan kita tengok orang tu, aku tahu dah. Dia ni munafik ni, aku tahu dah. Jangan label orang eh. Kita cuma cerita hadis ini untuk dia pula koreksi diri dia. Bukan kita yang menghukum dia munafik ataupun tidak. Okey, perkara yang ketiga, ghibah. Ghibah ni maksudnya mengumpat. Okey, sila Ustaz. Dosa? Mengumpat. Dosa mengumpat orang yang ada menjebak daripada 30 kali berzina seperti yang disebut di dalam sebuah hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat itu ialah bahawa engkau mengatakan apa sahaja perkara yang ada dengan seseorang. Jika ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Maka engkau dikira sebagai mengumpat hati zalim. Walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Okey, untuk mudah, ciri-ciri mengumpat yang pertama, bercerita keburukan orang. Okey, itu ciri pertama eh. Salinkan untuk tambah ilmu kita. Ta'rifan mengumpat, cerita buruk. Cerita buruk orang itu, itu makna mengumpat. Ta'rifan keduanya apa? Yang kedua ciri dia adalah cerita buruk orang pertama, yang kedua di belakang orang itu. Kalau di depan orang itu tak nama mengumpat. Di depan orang itu dipanggil mencela. Mencela juga Islam tak bagi ya. Cerita buruk di depan orang tu, terang-terangan, itu mencela. Sibabul muslim fusuqun, kata Nabi SAW. Mencela orang mukmin fasik hukum dia. So, itu ciri-ciri dia adalah di belakang orang itu. Ciri ketiga, orang itu tak suka dengar. Orang itu tak suka dengar. Kalau dia suka, tak dikatakan mengumpat. Kan? Kita cerita, dia suka. Dia suka kan? Stokin saya bau eh. Stokin saya bau. Saya suka orang cakap stokin saya bau. Contoh eh. Tak ada kata mengumpat eh. Ha, jadi maknanya cerita buruk orang tu di belakang orang itu, orang tu tak suka dengar. Dan ciri yang keempat, cerita itu betul. Cerita itu betul. Kalau cerita itu tak betul, jadi fitnah. Itu biasa ni eh. Cerita itu betul. Kalau cerita itu tak betul, jadi fitnah. Ha, cerita buruk orang, di belakang orang itu, orang tu tak suka nak dengar. Cerita itu betul. Itu jadi mengumpat. Ha, cerita cubuk orang. Eh. Okey. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali bagi satu contoh yang bagus. Nampak macam baik, tapi itulah mengumpat. Nampak macam sweet-sweet gitu. Eh. Tapi itulah mengumpat. Eh. Okey, cuba tengok. Cuba tak sila Ustaz dan jauhilah daripada cara mengumpat sekiranya seperti pula maksud iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa jelas tapi mempunyai makna yang sangat tajam. Okey, contohnya cuba ya, contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang maka engkau jawab dengan kata mudah-mudahan Allah telah membaikkan hal ini. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukan ini. Saya sekali berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki. Okey, sekejap eh. Nampak tak? Kan sweet tu, kan bagus tu. Kan dengar satu orang dia kata, mudah-mudahan Allah baikilah keadaan dia itulah ya. Saya pun sedih juga dia buat macam tu. Itu dah cerita buruk orang tu. Kan dah cerita buruk orang tu. Kemudian mudah-mudahanlah kita doakanlah mudah-mudahan Allah perbaiki kita dan keadaan kita semualah. Itu dah rasa diri bagus pula. Kan? Nampak tak? Walaupun tak mengata betul-betul tapi saya sedih juga dengar cerita dia tu lah. Saya pun tak sangka tu. Itu pun dia mengumpat. Kan? Mengiyakan. Okey, cuba dengar apa kata Imam Ghazali. Kan? Seterusnya sebenarnya perkataannya seperti itu telah menimbulkan kesalahan. Pertama mengumpat orang kerana maksudnya dapat dipahami jelas, belum bersih dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Pertama tadi cerita buruk orang. Keduanya, dia tengah sedang puji diri dia. Macam, okey, kita doakan lah. Macam bagus kan? Kita doakan lah ya. Padahal dia tengah angkat diri dia tu. Okey. Sampai sehalus itu pun,
kita jaga kan, supaya kita tidak membuat kesalahan dalam keadaan kita tak perasan sebenarnya kan. Okey, cuba tengok firman Allah. Firman Allah dalam Quran. Sila bawah tu. Okay. Orang mengumpat macam makan bangkai saudara ni. Kan? Maknanya macam bangkai. Kan? Maknanya seolah-olah kita makan bangkai saudaranya itu. Jadi kalau kita dengar satu benda-benda buruk atau satu ada dalam otak kita benda-benda buruk, maka kita tutup keaiban itu. Tutup keaiban itu. Sebab orang yang menutup keaiban orang lain, Allah akan tutup keaiban diri dia. Itu prinsip dalam agama. Kita tutup keaiban orang, Allah akan tutup keaiban kita. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian. Kita dimuliakan oleh Allah bukan kerana kehebatan kita. Tapi kita dimuliakan oleh Allah kerana Allah menutup keaiban-keaiban kita. Kalau Allah buka keaiban kita, tidak ada lagi kemuliaan di sisi manusia. Kita dipuji orang, kita dimuliakan oleh orang kerana Allah tutup keaiban-keaiban kita. Semua manusia ada keaiban. Kan? Kalau Allah buka keaiban-keaiban itu, tidak ada lagi pujian di sisi manusia. Sebab itu orang yang menutup keaiban orang lain, Allah akan tutup keaiban dia. Kita ingat prinsip ini. So ada cerita yang buruk pasal orang lain, terutamanya kalau kita jenis yang munfatih tadi tu. Kita suka ramai-ramai, suka berbual-bual, jenis kita punya jenis ni, jenis munfatih, kita nak cerita. Tapi ingat pengajian kitab ni. Kan? Ingat, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh cerita tu. Okey, cuba tengok muka surat 111, perenggan kedua. 111, perenggan kedua. Dan apabila engkau menutupi keaibannya. Sila, Zat. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah Ta'ala pasti akan menutupi keaibanmu. Tetapi jika engkau suka membuka keaibannya, maka Allah Ta'ala pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membuka keaibanmu di dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala akan membuka pula segala rahsiamu di hadapan seluruh makhluk di pada mahsyar nanti. Okey, jadi kalau kita suka mengumpat, kita buka keaiban orang, nanti Allah buka keaiban kita, na'uzubillah. Dalam hadis Nabi sebut, kalau Allah nak buka keaiban seseorang, disorokkan dalam rumah sekalipun, kalau nak buka, Allah boleh tunjukkan dekat ramai. Sebab tu biasakan, kita faham, oh, buka keaiban, nanti kita akan ditutup keaiban kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, buka muka surat 112. Bahaya lidah yang keempat. 112, bahaya lidah yang keempat, terutama bagi orang yang munfatih tadi tu, extrovert terutamanya. Okey, sila, Ustaz. Berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke hal-hal membunuhkannya atau menyentuh hal-hal pribadi yang kemudian dalam perbantahan dan perdebatan ini selalu tidak tepat daripada memuji diri sendiri dan menganggap dia rosih dari segala keaiban dan menganggap dirinya mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Okey. Cuba kita tengok hadis bawah tu. Sila, Zain. Man tarak. Okey, meninggalkan pertengkaran, terutama pertengkaran yang sia-sia, pertengkaran yang tak baik, pertengkaran yang mengundang kepada pecahnya ukhuwah dan sebagainya. So bahana lidah yang keempat bagi orang munfatih terutamanya. Munazil ada, tapi munfatih terutamanya. Jaga, kalau Allah jadikan kita jenis yang macam tu, jaga perkara yang keempat ini.
Okey, muka surat 114. 114, bahana lidah yang kelima, iaitu memuji diri sendiri. Sila, Ustaz. Memuji diri sendiri dalam hal ini Allah Taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Maksudnya, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah Taala lebih tahu siapakah yang lebih bertakwa kepadanya. Surah An-Najm ayat 37. Okey, teruskan. Pernah orang bertanya kepada ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk dan dia menjawab pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila kau mengetahui bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba kau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu, ia menyebut-nyebut kelebihan pangkat dan harta. Ketika itu engkau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya, seakan-akan engkau menerima suatu beban yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencaci yang sebaik saja ia beredar dari sisimu. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain, maka sebenarnya mencegah engkau di dalam hati, mencegah di dalam hati mereka ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencegah engkau pula apabila engkau beredar dari sisi mereka. Okey. Tapi fokus muji diri sendiri ini adalah untuk kita, seseorang itu kembangnya rasa takabur, kembang rasa takabur. Tapi ada setengah-setengah menceritakan kebaikan diri untuk iktibar. Untuk iktibar tak apa, kita cerita mak dulu mengandungkan kau. Kita cerita kebaikan kita kan. Makan benda ni sebab itulah kau sihat besar. Kan? Macam ni. Kan? Jadi kita cerita kebaikan kita untuk iktibar, tak apa. Itu pengecualian dia. Antara lain apa? Untuk menambah keyakinan diri. Untuk menambah keyakinan diri. Contoh, satu orang tu bercerita mengenai, saya ni memang ada kemahiran memanah contohnya kan. Menambah keyakinan diri untuk berbakti kepada seseorang. Kan? Contoh katakan, kita orang temuduga kan. Kan orang tanya, awak ni boleh buat kerja apa? Kalau kita cakap, saya baru belajar kitab Bidayah itu Hidayah kan. Saya tak boleh cerita kebaikan diri saya ni. Kan? Encik agak-agak lah apa yang baik bagi diri saya. Agak-agak ada orang nak ambil kerja macam tu. Kan? Jadi mana kita terpaksa cerita ni, pengalaman saya macam ni. Untuk menambah keyakinan diri. Bukan untuk berbangga-bangga. Bangga-bangga tak boleh. Fokus kat sini adalah yang munfatih tadi, extrovert tadi tu, yang untuk berbangga-bangga. Saya saja. Dan untuk iktibar tak apa, untuk menambah keyakinan diri tak apa. Kan? Lain tu jaga hati. Okey, kemudian yang keenam, muka surat 115. Bahana lidah terutamanya bagi orang munfatih, orang yang extrovert, orang yang Allah jadikan personality itu suka ramai-ramainya, mendapat tenaga ramai-ramainya, iaitu melaknat. Sila, Ustaz. Okey, jangan mudah-mudah kata orang kafir. Jangan mudah-mudah kata orang, melabel orang. Jangan mudah-mudah. Jangan mudah-mudah melabel orang itu dan ini dan sebagainya. Sebab Allah saja yang tahu apa yang dalam hati dia. Okey. Kemudian, cuba kita tengok muka surat ke-116. Perenggan pertama 116 tu. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, sila Ustaz. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknatkan dia. Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah Ta'ala ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Okey. Itu masalah orang munfatih, iaitu kebanyakan. Munfatih kebanyakan. Orang munfatih ni, antara satu kelemahan dia ada reaksi spontan.
Reaksi spontan tu dia akan ah dulu. Ah, abu tak sedap ni. Dari reaksi spontan baru dipikir, ish tak baik lah cakap macam tu. Ada reaksi spontan. Kan? Itu antara kelemahan dia. So jadi ada tengok makanan tak sedap ke apa semua, latih untuk jangan mulut kita tu ada melaknat mencela, kan? Bukan saja manusia, makanan tak boleh, benda-benda lain dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketujuh, bahana lidah yang ketujuh. Sila. Mendoakan celaka bagi orang lain. Janganlah kau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka kepada sesiapa yang daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menggalinya, kau akan serahkanlah urusannya kepada Allah Ta'ala. Kerana ada disebutkan dalam sebuah hadis, innal mazlum ala yadru'u ala zalimi hatta yukafi'ah. Thumma yakuna lidzalimi fadlun 'indah. Tutalimu. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan akan dibalakan ke atas orang yang zalim itu. Dan kadar kecelakaannya itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, orang yang paling mulia zalim tadi telah terkena zalim pula. Nanti dia akan menuntut haknya pada hari kiamat ke atas orang yang paling mulia terkena zalim yang mendoakan celaka ke atas. Okey, sebab itu orang yang terkena zalim mendoakan celaka kata kezalimannya, maka nanti orang tu pula akan tuntut dia. Okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut bahawa orang yang zalim, orang yang dizalimi ada peruntukkan doa mustajab. Ittaqu da'watul mazlum, takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Jadi hari ini kalaulah tiba-tiba kita dizalimi atau seorang dizalimi, dia terpulang dia. Okey, dia nak doa buruk ke nak doa baik? Tapi dalam kitab Bidatul Hinayah dalam hadis ini, jangan doa buruk. Habis tu kita ada doa yang mustajab. Nak buat apa doa ini? Doa ini doalah minta Allah ganti dengan benda yang lebih baik untuk diri kita, eh. Katakan kita dizalimi. Jadi hal orang menzalim orang lain, tak payah minta Allah mesti balas. Tak payah minta Allah mesti balas. Tapi peruntukkan doa mustajab, doa untuk diri. Biar Allah ganti dengan yang lebih baik. Okay? Biar orang ganti yang lebih baik. Okay? Tapi masalah melupakan kesalahan orang lain, orang munazil pula susah. Orang munazil, eh? Orang introvert, lebih susah nak let go, nak move on. Sebab dia tercengkam dengan ingatan-ingatan yang lepas. Itu mujahadah pula lah. Orang munazil. Kan? Orang yang dia diri dia tu memang suka atau mendapat tenaga pada benda. Pada sendirian. Jadi dia susah pula nak memaafkan. Itu ujian bagi orang munazil tu pula. Eh? Bergurau, mengolok-olok dan mengejek orang lain. Sila Ustaz. Okay, so hadis Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza mar'u bil lahwi mar'u kirama, apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Okay, orang yang beriman melalui sesuatu benda perkara sia-sia, dia akan lalu dengan menjaga kehormatan diri, ya. Okay, habis bab yang ketiga menjaga lidah. Okay, sekarang kita pergi pada yang keempat, iaitu menjaga perut pula. Muka surat 118, iaitu menjaga perut. Kan? Okay. Oh, kita punya ikon mati, ya? Kan? Dan air bocor tu, ya? Tu tak dahkan apa-apa, kapet kita tiba bau. Dia tak tadahkan. Tadahkan sejadah pun okey. 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 Jadi ingat tak daripada awal kelas saya kata
Untuk mendapat ilmu, kita seseorang itu dia akan melalui tiga keperitan. Ingat tak? Kelupa dah. Ha? Keperitan ilmu itu sendiri, keperitan majlis ilmu, keperitan guru. Kan? Ha, jadi baru ekon mati 5 minit kita dah macam berapa ni kan. Ini sebahagian keperitan untuk mendapat ilmu sebenarnya. Okey. Okey, kita sambung ya. Sambung yang keempat, menjaga perut. Okey. Jadi bab kedua, menjaga diri daripada maksiat, bab fasal yang keempat iaitu menjaga perut. Sudah tak? Okey. Jadi pertama kena hindarkan yang haram. Yang kedua kena hindarkan yang syubhat. Kita cuba gariskan perkataan tu biar kita ingat. Yang haram dan yang syubhat, kan? Yang haram ni jelas, al halalu bayyinun dalam hadis Nabi sebut, wal haramu bayyinun, jelas Nabi sebut. Yang haram tu jelas, yang halal tu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara keduanya ada benda-benda syubhat. Okey. Jadi berusahalah untuk hindarkan yang haram, berusahalah untuk hindarkan yang syubhat. Okey, ini saya nak cerita kitab ini dengan dibacakan kes ataupun analisa kes terkini ataupun contemporary. Okey, benda haram insya-Allah lah kita jelas benda haram kan. Tapi benda syubhat, banyak sangat benda syubhat. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, anak kita cuti universiti, kerja dekat convenience store, kedai 24 jam. Kedai itu ada jual surat khabar, jual roti, jual minuman, ada jual arak juga, ada jual arak juga. And dia bukan kedai jual arak, tapi ada portion jual arak. Anak kita, orang beli roti, dia scankan roti, jual roti. Scan surat khabar, jual surat khabar. Orang minta arak, terpaksa scan dan jual arak. Habis status gaji dia macam mana? Macam mana nak buat? Anak kita, saudara kita bawa taksi atau bawa Grab. Kan? Profesional dia bawa Grab. Tapi ada orang tempah Grab, tengok laki perempuan, gurauan mesra tu bukan gurauan suami isteri. Suami isteri ni gurauan mesra tidak di halayak ramai. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur ke mana-mana, naik kereta tengah jam, kan? Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, ada satu orang bawa kereta. Sebelah ada orang perempuan tersengih-sengih, ketawa-ketawa, bertepuk, bertampar. Biasanya bukan suami isteri lah biasanya. Biasanya. Bawa kereta, tengok kanan, tengok kiri, tengok kiri. Ada satu orang bawa kereta, muka bekut aja. Sebelah ada orang perempuan tapi tidur. Itu biasanya isteri lah ya. Biasanya. Okay. Jadi bawa Grab, ada orang mesra kat belakang. Eh, kita bawa Grab. Tengok-tengok tempahnya ke hotel. Kita bawa Grab. Habis itu menyumbang kepada apa transport untuk dia pergi buat jahat. Habis macam mana pendapatan? Ibu-ibu, akak-akak yang tukang jahit baju kan. Tiba-tiba ada orang datang, kak tolong kak betulkan skirt saya ni. Kita nak tolak profession kita. Jahit juga. Kan syubhat tu. Habis macam mana? Abang-abang, ayah-ayah yang ada anak atau sendiri pilot. Pilot eh. Kita pilot bawa kapal terbang. Tapi di business class ada serve kan. Red wine. Kita bukan bawa red wine. Tapi ada serve red wine. Ambil gaji macam mana? Okey, itu dalam perkara-perkara syubhat. Okey, contemporary dia dapat gaji, kita tak jual arak. Adalah separuh-separuh macam itu, dapat gaji, keluarkan sebahagian sebagai wang syubhat. Keluarkan terus wang sebahagian, sebahagian sebagai wang syubhat. Jangan ambil. Ijtihad mungkin 5%, mungkin 10%, buang terus. Ini aku tak nak ambil. Dan wang syubhat ini, cara pengurusan dia macam mana? Dia kena
diuruskan untuk kegunaan awam. Umum boleh guna. Tak boleh, oh tak boleh buat makan eh. Tak apalah, saya tukar tayar kereta lah. Tak boleh eh. Ha, maknanya umum guna. Betulkan tandas, kan? Betulkan lampu, buat jalan, buat pagar, buat jembatan. Tuan-tuan tahu tak apa isu wang syubhat dalam dunia ni? Apa isu wang syubhat dalam dunia ni? Orang Arab, dia cash rich. Cash rich. Kita debt rich. Eh? Dia cash rich. Duit cash dia, dia simpan dekat Switzerland, simpan dekat Barat, simpan dekat US. Tapi sebab dia orang Islam, dia tak ambil interest. Interest haram dia tak ambil. Tiap-tiap tahun interest tu berbilion USD. Berbilion tau interest tu. Jadi oleh kerana dia tak uruskan dan terbiar macam tu, persatuan-persatuan agama lain minta. Kau tak nak ambil kan? Haram kan? Boleh tak minta? Dan dia sign bagi. Ambil lah. Kan? Alangkah bagusnya kalau ada pengurusan wang syubhat. Bayangkan, kalau pengurusan wang syubhat dapat dibuat, katakan dekat negara kita, duit-duit tu masuk kat sini, diuruskan, buat jalan raya, buat jambatan, boleh bantu Patani, Thailand, boleh bantu Rohingya, boleh bantu Indonesia, boleh bantu mana-mana tempat untuk infrastrukturnya. Tapi tidak diurus. Ha, jadi mana jangan ambil tapi gunakan, gunakan untuk benda awam. So, sama juga kita ada conventional account bank. Kadang-kadang kita tak ambil kan duit tu dan kita biarkan. Nanti masuk dalam kesatuan wang yang disatukan. Tapi kena ambil, uruskan. Uruskan untuk untuk kegunaan awam. Kan, yang umum boleh guna. Kan, jangan bawa buah makan. So, perut, jangan bawa benda haram yang pertama dan jangan bawa benda syubhat yang keduanya. Okey. Kemudian kita muka, buka muka surat 120. 120 menjaga kemaluan yang kelima tu eh. Sila Zat. Okey, yang kelimanya dalam bab menjaga, cara meninggalkan maksiat, jaga kemaluan ya. Kemaluan ni benda-benda yang maksudnya mengenai nafsu syahwat lah. Kan? Sekarang ni ujian lagi besar tak macam dulu. Kan? Saya sangat kagum dengan perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW ketika mencegah kita ni berdua-duaan dengan orang perempuan yang bukan mahram atau dengan orang lelaki yang bukan mahram dengan perkataan la yakhluwanna rajulun mar'ah, jangan kamu bersunyi-sunyian dengan orang seorang lelaki dengan orang perempuan yang bukan mahram eh. Dia gunakan bersunyi-sunyian. Kenapa Nabi tak guna la yaltaqiyanna rajulun mar'ah, orang lelaki jangan bertemu, jangan bertemu dengan orang perempuan. Tapi digunakan yakhluan. Yakhluan ni bersunyi-sunyian. Berkhalwat. Bersunyi-sunyi. Yang orang tak tahu pun. Rupanya perkataan yang dipilih Nabi SAW relevan sampai akhir zaman. Sekarang orang berdua-duaan, dia tak terus pergi berdua. Dulu ya. Sekarang dia akan bermula dengan handphone dulu. Berchatting-chatting dulu. Berbual-bual dulu. Kan? Barulah berjanji-janji dulu. Keluar dulu, berjumpa-jumpa dulu. Kan? Saya begitu kagum dengan perkataan digunakan oleh Nabi SAW tau. Apabila baca hadis tu. Nabi sebut, la yakhluwan. Jangan bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan dan bukan mahram. Kan? Kenapa perkataan bersunyi-sunyian? Kenapa tak bertemu? Dulu bertemu, bertemu. Dulu memang bertemu. Rupa-rupanya sekarang, orang bersunyi-sunyian bukan bertemu dulu. Ini dulu. Kan? Tau agama Islam kan? Ajaran Nabi, irsyad Rasul, petunjuk Nabi itu relevan sampai akhir zaman. Ha. So, jaga kemaluan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Eh.
Saya di rumah HIV Muslim ya. Pada tahun 2009 tak ada rumah HIV Muslim. Jadi orang-orang Islam yang kena HIV duduk berlindung di gereja-gereja. Saya asalnya pada tahun 2009 tu ada satu orang kakak kata, "Ustaz, boleh tak tolong bagi ceramah, Ustaz?" Saya kata, "Boleh." "Tapi pada orang HIV, Ustaz." "Saya tak kisah, siapa-siapa pun boleh." Jadi waktu tu hari Rabu saya ingat. Habis saya ceramah kat Shah Alam, dia pun bawa saya jalan sampai-sampai kat satu gereja. Gereja. Saya masuk lebih kurang dalam 50-60 orang, 70 lebih lah orang Melayu kita. Dulu ada yang bedridden pun ada. Boleh tak tuan-tuan bayangkan perasaan saya waktu tu? Sini ada salib, sini ada patung Mary dan orang Islam kita depan ni yang sakit-sakit geltar macam tu. Saya nak bagi ceramah apa? Saya nak bagi ceramah Islam tu sempurna. Saya nak bagi Islam tu berkasih sayang. Orang ni duduk kat gereja ni. Saya tak ada ceramah apa-apa. Kelung lidah saya. Dan saya kata, tuan-tuan sekalian, sabar. Saya janji saya akan keluarkan. Itu awal 2009. Oh, dengan izin Allah kita fight tuan-tuan sekalian. Dengan izin Allah, dengan kawan-kawan yang sama-sama waktu tu, keluarkan, oh, bergaduhlah dengan gereja. Sampai kena ancam bunuh dan sebagainya. Dan alhamdulillah dapat keluarkan. Okey. Yang saya nak cerita pada hari ini bukan gereja itu. Bukan HIV, bukan gereja itu. Tapi saya nak cerita adalah dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, orang kena HIV bukan sebab jarum dadah dah. Tapi sebab seks. Dekat rumah penjagaan saya itu top-top profesional pun ada. Pensyarah ada, peguam ada, pilot pun ada. Kan? Orang kena HIV ni memang keluarga pembuang lah. Sebab itu menjaga kemaluan yang Nabi ajar, yang Imam Ghazali tulis hampir 1000 tahun lepas, sebenarnya bukan perhubungan itu semata-mata. Kan? Tetapi kehidupan kita yang bersih sebenarnya. Ada satu orang pensyarah tentang Syilan. Ya? Dia budak pandai, budak cerdik. Dia tahu dia HIV itu sebab dia dapat tawaran mengajar luar negara. Kalau luar negara kena tes darah kan? Dia dapat tawaran pensyarah mengajar luar negara. Tengok-tengok sangkut HIV. Saya tanya dia, "Doktor, doktor ni ada pergi tu ke jalan apa Mak Taib ke apa semua kan? Melanggan apa-apa semua ni?" Dia kata, "Tak ada, Ustaz. Saya cuma buat perhubungan dengan 4 orang je, Ustaz. 4 orang murid saya. 4 orang je, Ustaz. 4 orang je," saya kata. 4 orang murid saya, Ustaz. Saya tak tahu siapa yang bagi HIV kat saya. Tuan-tuan sekalian, satu orang dijangkiti HIV, dia menghadirkan hubungan dengan 4 orang, sekarang ada 5 orang kena HIV. Kan? Buat tu jaga-jaga eh. Benda ni jaga-jaga. Seruan menjaga kemaluan, dulu lagi, 1400 tahun dulu Allah dah turunkan pada orang beriman. Kan? Bagi syariat Nabi kita Muhammad. Bagi syariat Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, sama je jaga kemaluan ni. Kan? Dan rupanya betul eh. Kalau dah kena tuan-tuan sekalian, tak guna satu sen pun lah. Masa nak ceritanya, maksudnya bukan tak guna satu sen macam mana. Macam banyak benda lah kita tak boleh nak buat lah dalam kehidupan. Kalau dah terperuk, terduduk, terbaring macam tu kan. Ha, banyak benda, padahal potensi umur tu banyak benda boleh buat lagi. Tapi habis tuan-tuan sekalian. Eh. Ha, itu pesanan saya sebagai menjaga rumah HIV tu. Tiap-tiap minggu dia meninggal. Tiap-tiap minggu meninggal. 2 minggu sekali, tak minggu. Boleh kata tak minggu meninggal. Kalau setiap kali meninggal, saya akan cakap, "Alhamdulillah, ya Allah, syukur, ya Allah." Bukan syukur sebab dia meninggal tau. Syukur meninggalan kita. Kalau tak, meninggal tu dalam gereja, tuan-tuan silam. Alhamdulillah, syukur, ya Allah. Ha, dekat Pucung. Siapa nak ziarah, jom. Habis khatam kitab ni, kita ziarah ramai-ramai. Eh. Ambil iktibar, dengar perkongsian kisah dia. Biar kita ambil iktibar. Bawa anak-anak kita tu. Ujian dia lebih berat daripada kita tau. Kita dah datang masjid. Anak kita tu percampurannya mungkin sekarang pun belum balik ke rumah lagi pun. Tak ke mana merayap ni. Kan? Kita pun tak tahu eh. Ha, serendah belasan tahun dekat rumah saya tu setinggi 60 lebih umur. Yang 60 lebih pun ada. Tapi ada orang buat jahat sebab dia jahat. Ada orang baik yang tersilap. Sekali itu je. Ada orang baik tersilap tak dalam hidup dia. Dia bukan orang jahat, dia orang baik tapi yang tersilap. Tapi takdir nak kena macam tu. Tiba lah kan untuk kita. Kan? Dan juga untuk bantu dia. So, jadi hati-hati dan benda. Sebab kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu siapa yang bukan ada tanda. Kan?
ada bawa kuman ke apa, bukan tanda, kita tak tahu. Allah alam. Okey. Saya bukan nak takut-takutkan kita tahu. Saya bukan nak takut-takutkan kita. Ini iktibar semua muka macam ni ya. Ibu-ibu kakak tu tamunya. Relax. Ini nak cerita iktibar dia. Okey, sambung pengajian kita 121. Yang keenam, menjaga dua tangan. Sila Ustaz. Okay. Tangan jaga, eh. Tangan ni jangan pukul orang, kan? Jangan buat benda tak baik ataupun menulis, kan? Dulu menulislah, sekarang ni berwhatsapp ni, zaman sekarang siapa yang nak baik, siapa nak baik, antara kaedah dia ini pilih kawan-kawan WhatsApp yang bagus. Keluarlah daripada guru-guru WhatsApp yang mengarut, eh. Kadang-kadang kita tak terpanggil hari ini, habis asyik ni kirimkan gambar pelik-pelik, lama-lama terbuka juga. Kan? Nak jadi baik, ni sekarang ni delete nombor-nombor kawan-kawan yang tak bawa kita ke akhirat. Umur kita tinggal berapa? Kan? Kadang-kadang kita punya grup WhatsApp sekolah rendah dulu. Kan? 50 tahun lepas tu sekolah rendah, guru WhatsApp. Semua berfikir macam kita tu masih sekolah rendah. Padahal dah haji, dah bercucu dah padahal. Kan? Jadi mentaliti masih, kita sekolah rendah lagi ni. Masih berkongsi benda yang pelik-pelik. Delete levelah grup macam tu, yang tak bawa kita ke akhirat. Okey, dan yang terakhir, menjaga dua kakimu. Sila Zat. Okey, dan hadis Nabi, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, okey, dalam Quran, dalam Quran Allah kata jangan berapatlah dengan orang yang zalim, takut nanti kita akan disambar oleh api neraka. Dan sabda Nabi SAW, sila. Merendahkan di sini maknanya terasa inferiority complex, terasa terhina, kereta dia besarnya, kan, dan lupa pada Tuhan yang mengaturkan terbaik buat kita, hilang 2/3 pada agamanya. Itu orang kaya yang soleh, apatah lagi kalau kita merendahkan diri pada orang kaya yang tidak soleh, lagi boleh hilang agama. Kayanya dia, tersilau dengan hartanya dia sampai menjauhkan kita daripada agama. Okey, muka surat 123. Apa kata Nabi SAW mengenai orang yang cerdik? Sebenar-benar cerdik itu. Sila Ustaz. Ahmak tau, bukan Ahmad, Ahmak maksudnya sebab kita tak perasan dia sudah bahasa Melayu itu, bahasa Arab dia dengan qaf, kan? Ahmak itu, ahmak tu orang yang bodoh, ialah susah. Ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Taala, berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, dan mengampunnya adalah ia tidak mau beramal dan bertaubat. Okey. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila liman ba'da. Orang yang cerdik, kata Nabi, orang yang dia sentiasa mengkoreksi diri dia, memperbaiki diri dia, dan juga beramal kepada apa yang selepas mati. Sebab hidup lepas mati sebahagian daripada hidup kita, so kalau kita tak bersedia untuk rancang akhirat kita, rugi sangat. Kita biasa rancang hari tua kita. Kita makan ubat, beli insurans,
Jangan lupa juga rancang hari akhirat kita. Okey, muka surat 124. Bawah tu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Sila Zain. Okey, dari mana ini semua persediaan-persediaan amalan untuk akhirat, eh. Okey, dan firman Allah lagi. Itu sifir kehidupan, eh. Baik akan dapat syurga dan jahat akan masuk neraka, na'udzubillah. Okey, muka surat yang terakhir pada malam ini 126. Muka 126 yang terakhir, apa perenggan yang terakhir itu ringkas kata. Sila Ustaz. Ringkas kata peliharalah kebocoran yang zahir dari maksiat-maksiat yang disebutkan sebelum ini. Dan ketahuilah bahawa perbuatan kebocoran yang zahir ini hanyalah timbul dari perintah orang yang datang dari dalam hatimu. Dan apabila kau bermaksud memelihara, memeliharakan segala kebocoran yang zahir, maka mulakan perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Dan inilah yang dinamakan al-muraqabah, iaitu menghadirkan diri di dalam bawah tu maksudnya. Sila lihat al-muraqabah tu. Al-muraqabah iaitu menghadirkan di dalam hati rasa pandangan Allah Taala pada setiap masa. Okey. So jadi ada 7 anggota kita, eh, kita telah pelajari: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki, dan cara-cara meninggalkan maksiat. Okey. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan pergi pada bab kedua, fasal kedua, bab kedua, eh. Kitab ni ada 3 bab tau, sorry. Kitab ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, kita sedang berada di bahagian kedua, eh. Bahagian kedua ni ada 2 fasal. Fasal pertama 7 anggota, fasal kedua maksud batin pula. InsyaAllah kita jumpa pada kesempatan akan datang, insyaAllah. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.